hari ni opah nak buat nasi lemak ya. Beras tadi sebanyak 4 pot. Lepas tu kita rendam dengan air panas pun sebanyak 4 pot. Panaskan sedikit minyak, masukkan halia, daun pandan dan bawang besar. Kacau sampai naik bau. Sediakan santan sebanyak 1 pot. Lebih kurang dalam 1 kotak ya, santan fara yang kecil. Kalau tak nak terlalu pekat, masukkan santan setengah je. Lepas tu campurkan sedikit air. Campurkan lagi dengan setengah pot ya. Kita goncang tadi sebab ada lagi santan-santan yang melekat dekat tepi tu. Masukkan garam ya, secukup rasa. Dan sedikit kerisik ya, lebih kurang dalam 1 sudu kecil. Bila dah mendidih, terus tutup api. Terus masukkan ke dalam rice cooker. Goncang kuali dengan sedikit air. Masukkan. Kacau beras ya, sebatikan. Lepas tu kita masaklah nasi macam biasa. Sambal tumis kalau kita nak lebih pekat dan lemak, boleh masukkan 1 ke 2 keping biskut lemak. Nasi lemak dah masak ya. Kita sebatikan daun. Sedap dan wanginya bau dia. Inilah dia ya, nasi lemak yang paling sedap ya dan paling lemak. Rasa dia memang boleh buat niaga. Sambal dia pun memang sedap. Jadi itu saja ya kawan-kawan semua. Terima kasih dan selamat mencuba.